Oke, waktunya panasin mobil dulu sebelum berangkat kantor. Ini dari tanggal 29 nggak pernah dipanasin. Terlihat di situ voltasenya hanya 11,7. 11,6. Dan saat di starter nggak kuat, cuy. Kelihatan ya, lagu akinya, akinya nggak kuat. Nah, udah bunyi ter-ter-ter gitu. Dah. Ini jelas hanya masalah di akinya. Tapi nggak usah takut. Kita punya motor keren. Nah, yang dilakukan hanya perlu menjumper aki mobil ini ke aki motor Shogun yang kelistrikan sudah diubah. Tinggal kita nyalakan aja. Ayo tunggu, buka dulu joknya. Lalu kita nyalakan. Kita nyalakan mesin ya. Ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ngetes ampere ya. Ngetes ampere output dari kelistrikan full wave. Oke, saya pakai kabel jumper ini. Memang udah saya siapkan karena memang saya udah tahu kondisi aki mobil saya memang udah parah. Kalau nggak dipanasin lebih dari seminggu, dia langsung lemah. Bentar ya. Oke, caranya gampang teman-teman ya. Tinggal ini yang kutub positif dijepitkan kabel merah dan yang kutub negatif dijepitkan kabel yang hitam. Seperti ini. Oke. Ini masih sama ya. Voltasenya belum ada kenaikan dan nggak bisa untuk starter, tidak kuat. Oke. Saya taruh di situ dulu kuncinya. Dan sekarang kita starter. Maaf, bukan di starter, di jumper maksud saya. Nah, di sini yang paling penting, jangan sampai lupa ya. Yang pertama kali pasang negatif dulu. Kita lihat dulu tegangan pada motor sebelum dilakukan starter. 14,4 ya. 14,4 sebelum dilakukan jumper. Sekarang langsung saya jumper aja. Sebentar. Nah, baru deh yang positifnya dipasang. Oke. Tegangannya langsung turun drop di 12,6, 12,7. Berarti sekarang lagi dalam proses pengencasan ya. Dalam proses pengencasan kita tambahkan gasnya aja dulu beberapa saat. Kalau tip rock motor Tiger sama 10 bawaan motor aja udah cukup lah hanya untuk menjumper aki mobil. Udah naik lagi ke 13,9. Ini kondisinya dengan aki Tiger ya. Maaf, dengan kiprok Tiger. Nah, udah di angka 14 volt lagi. Jadi kita buat tegangannya dalam kondisi yang cocok untuk pengecasan, untuk pengisian. Ya. Tunggu sebentar. Kuat nggak ya? Jadi kalau ada teman-teman yang aki mobilnya sama seperti saya udah lemah ya, ya kalau mau langsung ganti sih bagus, nggak masalah. Tapi kalau lagi tiba-tiba di rumah pagi-pagi nggak bisa starter, ya manfaatin aja kabel jumper dan colokin ke motor. 12,5 ya. Dan sekarang kita coba lakukan starter. Oke, cuma seperti itu aja teman-teman. Jadi
kalau kelistrikan udah diubah, saya yakin ampernya pasti tinggi ya, power ampernya pasti tinggi, apalagi menggunakan Kiprok Tiger itu ya, dayanya pasti akan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan Kiprok bawaan. Oke, dan bisa terlihat itu aki mobil bisa dicas hanya menggunakan motor tua seperti ini. Oke, terima kasih.